kamu bersih bersihin jendela, ya. Kamu berdua kerjasama ngepel. Kamu ngelap kaca, ya. Ayo bergerak. Malah diam aja. Aku lagi ngajarin biar hewan-hewan ini bersih bersih. Pertama Pak, hewan kayaknya jarang yang bisa bersih bersih. Yang kedua, ini boneka bukan hewan. Pak Albert nih. Saya tuh teman terobsesi pengen punya mainan binatang yang bisa bersih bersih. Tapi kalau ini ada anjing yang bisa bantu majikannya ngepel sih, emang Masa? ada. Tapi Namanya kayak gitu saya. Ya coba deh nih kasih lihat nih ya. Kalau yang ini emang beneran Tapi kalau ini kan boneka. Dan kalau hewan beneran juga belum tentu bisa. Mati. Oh ini iya, mulai udah mulai kemocengin ya tuh. Hmm. Ini bisa nih buat sahabat bagi yang punya hewan peliharaan. Mungkin hmm. bisa ngajarin hewan peliharaannya buat bantu-bantu ya, ya iya. kayak anjing oh, yang satu pinter. ini dia rajin banget ngepel rumah ngepel-ngepel dia oh iya, iya tuh. tapi walaupun kayaknya nggak gitu bersih ya uh -huh. karena setelah dipel dia jalan gitu jalan di dia. atasnya daripada hewan ini terus yang dipelihara dari kemarin dibawain binatang peliharaan masih belum mendapat keputusan iya benar benar kalau anjing papillon suka gak? Papilon boleh, boleh. Tahu kan anjing papilon? Gak tahu yang mana ya? Itu temennya Mamilon. <gak> karena dia papilon. Ya, ya papilon. Aku Mak tolong Mak dikasih Mak tahu dong. Oke, ya udah dah, aku lo. panggil ya, ya teman ya. saya yang punya anjing papilon. Iya ya, deh, iya Tunggu deh. sini ya Pak ya, Albert. Iya, mari, ya. mari. Ini Pak Albert. Oh, ini. Ini anjing papilonnya, kenali ini Pak Albert. Halo, Pak Halo, Albert. Ini. Halo, Pak Albert. Yeah. Stella. Uh, uh. Nih, silakan duduk loh. Ini, Halo, ini anjing papilon tuh anjing apa sih? Uh. Ustela? Dari uh, Prancis. Oh dari Prancis. Dari Prancis. Wah ya. oh, pakai sepatu lagi. Waduh oh, ampun. Gaya dia Wah cantik banget ya. Anjing-anjing anjing fashion ya. Kayak anjing-anjing cantik nih. ya. Yeah. Perawatannya khusus ya. Yeah. Hmm. Oh ya. Kayak gimana ibu perawatannya memang biasanya? Agromin uh, ke salon? Salon. Bulan sekali. Sebulan sekali. Sebulan harus sekali harus ada jadwal sekali. salon ya. Salon. Oh ya. Tapi oh, kalau ampun. seminggu sekali mandinya di rumah. Ini ini apa uh, dog home gitu ya bu? Iya. Jadi emang buat main sama anak-anak juga? Iya. Aman ya? Aman. Emang segede gini gak bisa gede-gede lagi? Gak bisa gede. Oh, paling ini. besar segini. Iya. Perawatannya gampang-gampang susah ini. Gampang susah kalau yang bulu panjang. Ya. Yang bulu panjang agak sulit, sulit. ya. Emang ya. harganya berapa sih kalau anjingnya kayak gini dijual? Kalau dilihat di ini ya di pet shop ada yang 12. 12 juta. Lumayan ya. mahal ya. ya. Oh, Macam-macam sih ya. Agak sulit apa dicari di Indonesia makanya harganya. Iya, ya. kalau hmm. papilon kurang ya. Ngomong-ngomong soal, ngomong soal anjing itu anjing termasuk binatang yang setia menurut saya. Iya. Karena ada salah satu cerita. Ingat gak ceritanya Hachiko? Iya. Nah, anjingnya setia banget sama pemilik miliknya sampai pemiliknya meninggal dia masih setia nungguin. Tapi kalau kisah yang ini beda. Ini persis kayak anjing aji ya Bedanya ini di Brazil. Jenis anjing Akita Inu yang warna putih ini bernama Thor. Dia memiliki dimiliki sen, oleh dia seniman. dimiliki oleh seniman Claudio Cantarelli yang meninggal 2015 yang lalu. Sejak pemiliknya meninggal Thor selalu melewati jalan yang biasa dilewati pemiliknya. Ya oh, ampun. Mungkin setiap hari dia lewati, terus jalan itu ya, hmm. supaya orang-orang udah tahu, oh ini si Akita nih lewat, hmm. dia selalu jalan ke situ. Terus bukan ya. cuma lewat doang, ya, Albo, ya, ya, katanya ya. Juga, dia juga berhenti di tempat atau toko yang biasa dikunjungi sama pemiliknya. Hmm. Itu dilakukan setiap hari. Oh. Dan mungkin kak saking bondingnya kali sama pemiliknya ya, ya. itu sempat sakit setelah oh, pemiliknya gitu. itu meninggal. Namun ternyata sekarang sih, Tor dirawat sama tetangga hmm. dan sudah kembali sehat. Tapi dia tetap melakukan kegiatan-kegiatan itu setiap Mengenang hari. Mengenang masa lalu dan ya. Oke, hmm. ini kalau ini kelucuannya apa sih ya, ini kalau ini? ah ini kalau kelucuannya tuh suka. Saya ada tiga, Sini. ya, di rumah ada tiga, tapi Jadi Jadi ah, bukan husky, sama husky. mix husky. Hmm. Hmm. Jadi, kalau yang dua yang Main, besar masalah. itu itu takut sama yang ini? Oh justru takut? Oh, malah sama takut. Ini. Iya oh, karena oh, dia oh. suka di, di gigi dan yang, jahil oh. ini. Oh ya. yang ini oh, justru sih. lebih lincah yang kecil Iya, ya. Lincah. Padahal dia nggak galak ya bu ya? Nggak galak. Cuman ya, karena ya. ini ajar lincah aja. Iya. Dibanding ini yang, yang iya. bikin uniknya tahu nggak di mana kupingnya. kupingnya? Kupingnya ya. lebar ya? Kupingnya lebar gini ya bu ya. Ini komunikasinya gimana nih? Sama eh, Komunitasnya? Oh, saya di komunitas Jakarta Dog Lover Jakarta, Jakarta Dog Lover ya, ya. tapi kalau khusus papilon tuh nggak ada gak gak ada ya, ya. Oh gabungan di situ gak semua ya aja. Jakarta Dog Lovers ya jadi kalau teman-teman sahabat pagi pengen gabung di komunitasnya bisa langsung ke Jakarta. Ada di Instagramnya ya, bu ya. Ada. 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 Ini ngomongin soal hewan ini ada ular yang minum dari botol plastik ya. Mm -mm. Karena musim panas yang sangat ekstrim di India bagian selatan ada ular king cobra yang kehausan dan hampir mati. Mm, Melihat itu warga ya. memberikan minum pakai botol plastik dan ternyata si ular bisa juga ya minum dari botol oh, plastik. Bisa. Setelah minum dia akan... Mm -mm. <laughs> gitu haus banget tuh kali ya. Haus banget ya. Udah minum tuh matok lagi. Bermacam. Ya. Udah dikasih tahu diri tuh. Udah dikasih minum malah matok. Hei, Pak Albert. Dengar suara kucing gak di situ? Iya. Kayaknya ada kucing deh. Ini Coba. juga tuh. Wah. Udah mulai bergerak nih. Si papilon. Ya udah. Saya aku... Stella di sini aja dulu ya. Okay. Saya mau sambangi kayaknya ada kucing deh. Masuk ke dalam udah biasa sama sama ibu dulu. Iya. Pak Albert. Iya. Sini Josul. Kucingnya kayak... Macan tutul. Wah. Masa sih? Beneran? Oh, jadi penasaran. Bu, saya tinggal dulu ya, Bu, ya. Nanti yeah. kita ngobrol-ngobrol lagi. Saya balik lagi nanti. Oke. Okay. Yeah. <laughs> Hei, kelewat, kelewat. Tadi nah, kan kencang, Tuhan. <laughs> iya, itu. Bu. Nge-rem dulu. Ini kucing. Sudah, okay. sudah, sudah. Ya ampun, kok kayak macan, <laughs> nih. Peluk aja, peluk. <laughs> Ini jenis kucing Kacin apa ngel... sih? Ini kucing karakal hmm. yang itu savana F1. Ini emang Kaset. segede gini atau bisa lebih gede lagi? Lebih Se sedikit lebih gede lagi, 2 hmm. kiloan lagi Kok bisa dapat dan dari mana ini? Ya ini impor dari hmm. sebenarnya dia binatang asli Afrika, hmm. namun peternakannya banyak di Ukraina, di Eropa Timur hmm. atau Rusia. Oh, masuk ya? gampang enggak? Gampang, lebih gampang dari kucing-kucing keras pada umumnya. Oh iya. Benar-benar enggak -benar usah dimandiin, enggak usah diapa-apain. Bulunya pendek ya. Betul. Oh, lu mau pegang gak coba oh, Mau, coba. <laughs> Dipeluk boleh kok. Oh, boleh ya. Dia sih sepediam. <laughs> Kalau enggak percaya peluk aja. <laughs> <laughs>

Cat food kan, maksudnya yang kayak gitu-gitu, yang kering gitu? Enggak, dia nggak yeah. bisa makan cat food. Dia harus pure raw prey. Jadi, uh, ayam mentah atau Aduh. iya, ayam puyuh, oh, iya. <laughs> burung puyuh. Cat Tapi food. dia kalau dejak main mau gitu? Mau, mau main deh. Hmph. Omong gede banget. <laughs> ada Anak berapa ekor di rumah ini? Dua ini? Uh, ada empat ekor. Empat aman. ekor. <laughs> kalau di sana kulitnya bagus bentuknya mm -hmm. kayak macan tutul gitu kan yang ini besar, sangar mukanya besar, nih sangar kupingnya oh, oh, badannya ya? harganya bisa sampai berapa nih kalau di Indonesia yeah. Uh, karena kali ini kurang lebih 10.000 ribu US dollar. Kalau itu dua uh, 12 sampai puluh ribu US dollar. Malam sana ya? Malam sana karena dia kucing hybrid, hibrida. Hibrida oh. itu kan persilangan antara kucing besar sama domestik sama kucing rumah gitu. Kucing Waduh, kampung. Pak, emang bisa buat DP yeah. rumah. Ibu 10 berarti 100 juta lebih. Kurang lebih. Kurang lebih. 130 juta. 130 juta. Iya. banget. Waduh, kalau dia mati hilang duit dong ya. Waduh. Ini sampai uh, umur berapa nih dari di mesti di, dipelihara di, di tuh umur berapa dulu? Oke, jadi melihara sama diadopnya dari lepas sapi 3 bulan. Nah, kenapa ditangkarin? Karena kalau di alam liar itu hanya bertahan 10 sampai 15 tahun ya karena perburuan, kalah saing makanan sama lihat lain dan kucing yang lebih besar dari dia. Nah, kalau di penangkaran itu bisa sampai 20 tahun justru. Oh, Makanya gitu. ini kita dari uh, hybrid uh, lagi mencoba untuk melestarikan. Tetap ya kucing Tidak ya. ya. <laughs> Kalian wae. <laughs> Lucu. Yeah. Ngomong-ngomong soal kucing, sahabat pagi yang isi lemari dapurnya sering diambil tikus, mungkin harus meng-hire kucing <tuk> untuk di. menjaga lemari dapur kalian. Wah, ini mah tikus di rumah gua nih, segen ya sama kucing mm. kayak gini. Soalnya kucing apa tikus di rumah gue segede kucing. <laughs> gede banget. Oh, ini kan lebih gede lagi. Hmm, <tuk> takut dia pas itu. Nah, soalnya kenapa kita harus pelihara kucing? Soalnya dia galak banget kalau ada yang mau buka lemari dapurnya. Kita lihat tayangannya nih. Eh, hey. Ini dijagain. 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 Oh, iya. Ini. Woi, ya, dijagain loh mari di dapur. Wah, boleh dibuka sama amuk dia. Enggak boleh loh itu. Enggak boleh, tuh. Jagain banget. Eh, uy, ya. Aduh. Tapi di sini jarang ya dan Kucing ini ya? Uh, iya, kebetulan kita baru yang pertama masuk di Indonesia, makanya ini mudah-mudahan dengan promosi-promosi banyak uh. teman-teman juga yang adopt biar ada komunitasnya. Hmm. Saya mau loh, saya Ayo. mau banget, Ayo. mau banget Ayo. saya. Ayo. Benar ya? Iya iya Ayo, sih ada. mau Ayo. banget okay. ya. Cuma Kalau ribu dolar aduh. <laughs> <laughs> mikir juga, juga. <laughs> susah breedingnya ini. Gampang-gampang susah, gampang-gampang. Oh, Sama-sama, udah berhasil belum sih? Udah? Uh, karena mereka tuh baru hit. Maksudnya, hmm. baru kain tuh umur 2 tahun, mereka ini masih satu setengah tahun, jadi masih harus nunggu lagi. Sama, oh. environmentnya harus dibuat benar-benar mirip, kayak habitat aslinya. Jadi di rumah tuh hmm. harus ada enclosure yang suasananya harus dibikin se-Afrika, se mungkin oh, gitu. Mungkin, oh. Biar iya. Mereka mau ya iya, 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 <laughs> iya. Ngomong-ngomong soal kucing, memang rata-rata anak itu suka main kucing prosotan ya, Hah? termasuk kucing anak prosotan. kucing. Iya, ini ada An video anak-anak kucing yang asik main perosotan. Oh, nggak cuma anak-anak ya, maksudnya ya. ya. Kucing lihat. juga doyan main perosotan, anak-anak kucing ya. Iya. Yeah. Ini mau kemana? Hei, sini. Explore dia. Explore. Tuh, mirip tuh. Kucingnya mirip tuh. Peluk aja, peluk. Tuh, keren banget. Nah, ini bengal. Ini apa namanya? Bengal. 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 Kucing itu ya? Kucing bengal. Sini, sini. <laughs> Tapi dia nggak segede gitu kali ya? Nggak, karena, karena kecil. bengal ini udah keturunan kelima kan. Oh. Kalau ini kan turunan pertama, di atasnya langsung kucing liar. Kayak gini kan, oh, iya, iya. kucing liar atasnya. Tapi atuh, kita lihat kita ini ada kuda poni Hah, yang terlantar sampai dengan 10 tahun nggak potong kuku. Karunya. Nah, harusnya kuda, poni, kuda itu potong kuku 2 minggu sekali tapi Poli, kuda poni yang terlantar dan diselamatkan oleh penampungan hewan Belgia, tidak potong kuku selama 10 tahun. Tuh, kukunya di begitu tuh. Eh, sebenarnya kalau kuda poni liar emang dia potong Aduh. kukunya gimana ya? Tuh lihat tuh, kukunya kayak gitu tuh melingkar. Potongin sama siapa? Jadinya kuku Poli panjang dan bergelombang sehingga surat sulit untuk berjalan ya. Setelah diselamatkan, bulu Poli dirapikan dan kukunya dipotong kini, dia sudah terawat dengan rapi. Ternyata panjang banget kukunya tuh. Iya, ya, ya. melingkar gitu. Iya, yeah, rencananya Sampai melingkar gitu. Nih, dan rencananya gimana kucing ini iya, hmm. mau iya, iya, hmm. Biar banyak hmm. di Indonesia hmm. juga iya, harapanin saya sih pengen ada komunitasnya gitu karena nggak enak nggak enak juga melihara sendirian iya, kayak iya, kalau ras lain kan udah ada komunitasnya hmm. jadi ya ini lagi sosialisasi. Lagi <laughs> Tapi sih kayaknya sih mudah-mudahan bisa kalau di penggemarnya banyak termasuk saya juga menggemari ini <laughs> ya. Ini kira-kira ada tips gak buat newbie newbie ini sahabat pagi yang mau pelihara binatang kucing seperti ini? Oke okay, kalau kucing hybrid atau kucing eksotik ini yang penting satu uh, treatmentnya ya maksudnya hmm. uh, jangan anggap walaupun dia kan masih ada uh, sifat liarnya jadi dari kecil itu benar demam harus bonding sama kita. Hmm. Kalau udah bonding sama kita, uh, Insya Allah aman. Karena ini suka main juga, sama anakku yang masih baby hmm. juga suka main suka hmm. kandangnya sama yang kedua ciptakan jangan dikandangin. Mereka nggak boleh dikandangin. Oh. Sebenarnya komitmennya harus banget ya. Harus punya lahan juga ah, untuk ini. pelihara ya. dan juga harus kasih sayangnya juga harus tinggi. Cek, ya. ya, lu ngapain cek? lagi tulis Apa surat siang? nih bang. Buat siapa rumahan? Buat papa kom. om. Kenapa lagi papanya? Kangen saya sama papa saya om. Oh, karena iya, Om. Tuh, sulat ya, oh, aduh, kamu terinspirasi sama siapa? Tulis sulat sama papanya. Itu ada anak kecil, Om. Tante mm -mm. umur tujuh tahun, dia bikin surat buat papanya. Suratnya kayak gimana? Nanti saya kasih tahu ya. Oke, ya udah deh, Oke. Kabarin ya, iya. Oke, ya udah, kalau gitu. Mas Padan, terima kasih loh informasinya. Terima kasih. Kucingnya keren banget. Kucingnya keren banget. Nanti mudah-mudahan nih, sahabat pagi yang nonton juga mau ikutan memelihara ya. ya. Jadi punya komunitas nanti khusus. <laughs> Oke, nanti kita balik lagi nah, ya. Baru mau ke Mas Padan dulu ya. Tetap di pagi-pagi. Semangat.